Halo-halo, saudara-saudara kakak semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Toyota Altis 1.8 tahun 2003. Okey, mari kita tengok yang ini kereta condition dia macam mana dulu. Jom. Okey, so I nak cakap lah yang ini kereta body dia memang tak semua-semua. Sekarang I jalan luar dulu, kasih customer tahu ini kereta condition dia. Boleh nampak lah, dia metap memang sudah habis. Ini kereta pun baru masuk saja. Sebab I tengok, I tak nak cap lagi lah. I jual kasih murah sikit, tengok ada orang mau tak. Itu 1.8 tahun 2003. Okay, sekarang I jalan satu lalu dulu. Nanti bagi tahu. Dia luar sofa tak cantik, tapi taran sofa okey lagi. Tengok atas dia membom. Memang ini kereta mau cap lah. Kalau betul-betul mau cantik lah, rasa dekat 2,000 lebih lah. Itu mesti mau buat. Kalau you mau cantik, kalau you tak nak cantik, you nak biasa saja tak dekat 1,000 lebih, I rasa pun ada jugalah. Tengok orang macam mana tak lah. Lampu sofa ini boleh kasih polis balik. Ini boleh siap. Ni nampak dia mesak semua sudah habis. Itu dulu owner dia sendiri tak lah. Dia sendiri pakai beginner tak. Sendiri buat lo. Buat sampai macam ini, I tengok pun pening lo. Nampak gemelin semua oli ni lah. Tayar bunga sofa pun lekas 10% aja lah. Yang belakang tayar pun lebih kurang lah 10% aja lah. Okay, kita tengok interior talan dia. Boleh nampak sofa talan okey lah. Talan dia ada jaga, talan semua okey. Seat dia semua okey. Sini pun sama juga. Boleh nampak lah dia seat semua okey. Okey lagi. Ini tu rosak lagi. Okey. Kita tengok pintu dulu. Tapi pintu sofa okey. Power window okey, ada function. Ada function. Belakang tak boleh. Belakang juga tak boleh. Tak tahu switch ini rosak ke sana, I nak cek dulu. Okey, nampak damage gun sama ori lah. Gun ori. Okey, kita tengok taman. Nampak consumer dia sofa okey. So semua okey. Semua okey, ada guna ada function. Kereta ini I start lah, aircon semua okey. Aircon sejuk, tak ada masalah apa. Mileage dia jalan 162230. Ini dia boleh tukar colour ni. Orange colour, biru colour, putih colour. Steering so okey. Tak ada masalah apa banyak. Dia semua ini dia gam ni lah, ini pun suruh rosak lah. Kasih tahu ah. So gear nanti kita test lah ini kita condition dia. Dekat semua okey. Ini suruh rosak. Bagi tahu ah, memang kita lama-lama lah sikit-sikit rosak. Memang ada lah. Ini loko semua ada lagi. Okey, tengok belakang. Pintu tepi-tepi semua so okey. Bawa okey juga. Pintu tepi so original gun juga. Okey, nampak. Seat belakang dia semua so tengok. Dalam sofa memang okey. Nampak tak seat dia semua? Semua cantik-cantik. Okey. Bawah kabin pun sama juga. Okey, tapi lupa bagi tengok ada banjir naik ni kereta. So okey. I tengok seat bawah semua okey lah, no problem. Semua clear. Okay, kita tengok belakang. Dia mecap memang sudah habis lah. Nampak semua. Ini body mesti memang satu lagi tak cap. Tapi kalau cakap betul, nampak dah original gun semua ada. Barang mesti original Toyota local dia. Nampak lah ori ni. Tepi-tepi semua ori. Belakang pun sekali semua ada. Tepi tutup ni semua barang semua ada lah. Nampak? Okay. Spare tire pun sama spoiling juga. Bawa tengok pun orinya tak tekan terangka, tak ada apa-apa, semua clear. Tengok bawa. Okey. Skirting satu layer semua ada ah. Nampak skirting dia. Okey. Tutup balik. Banyaklah semua. Body memang sudah habis lah ini. Saya sofa belakang sini pun 10%. Okay, body kit semua ada. Okay, nampak buka pintu tengok tepi.
Papan dia semua so far okey lah. Sini tak boleh juga. Power window punya masalah dia. Gam tepi-tepi lah semua ori ni. Okey, mampir lagi sekali. Seng, nampak semua ada function. Okey. Ini stand rocking tu sudah rosak. Kena buka dulu sekejap lah. Sampai depan. Okey. Nampak dia meter tekan. Sama sekali. Tepi-tepi ni kan sama sekali ori ni. Tepi-tepi sama sekali. So far okey lah. Ori-ori juga. Tunjuk kau tengok bawa tapi dia semua. So sini tayar habis lah, pun dekat 10% sini boleh jadi botak. Okey, kita tengok enjin dia. So far nampak enjin dia lah. Sisi berapa semua tu dekat sini 1.8. Kita tengok Toyota logo juga. Gun semua mana ori lagi. Nampak tak? Behal pun sama juga. Sama sekali ori juga. Ini kereta I pun sudah siap persokong. Itu sudah semua berpagi tengok. Nampak semua ori ni. Ori ni juga ni semua sekali. Sama sini semua sekali. Kereta pakai Amaro. Bagusnya. Gearbox ada leaking apa. Sini bawa. Tengok so far tak ada leaking apa-apa lah. Semua clear. Okay. Okey, kita tengok bawa. Mungkin bawa ada lagi, tak lagi. Kita tengok sendiri. Okey. Okey, clear. Okey, kita zoom pergi test lah ini kereta condition dia macam mana. Okey, so aircon okey ah. Aircon tak ada masalah apa. Kecil sikit. Masuk reverse. Okay, kita jalan. Reverse kosan semua okay. D4 okay, sama 4 speaker juga. Ini kereta. Okay, kita sekarang test drive ini kereta. Sober rise up macam mana. Artis 1.8 memang saya tak pakai. Pikat dekat minyak sikit sudah pergi. Kalau 1.6 kurang orang cari yo. Banyak orang suka cari 1.8 ni kereta. So I rasa mounting ada masalah lah. I pun nak cakap betul-betul kasi tahu. Mounting ada gegap sikit tengok. I may tu bot pun macam ni oh. Memang sudah losak lah ini mounting. Sebab ini kereta I jual macam ni lah. Tengok macam mana dulu lah. I tak nak buat apa barang lagi lah. I macam ni jual siap tukar nama sama bus aku. Okay, sekejap tunggu kereta. Okay, tak terkir. Okay, kita jalan. Memang sudah habis lah. Tapi jalan tak tahap. Kalau dia berhenti, dia ada gegar. Kita pusing. Saya lesak dia macam mana. Kita okey. Okey. Sekali. Okey. Sini lesak clear. Tak ada masalah apa. Lepas sikit lagi ya. Kita test depan. Sini kita ada panggil. Okey, kita test dekat sini. Okey, tak ada kereta, tak ada motor. Kita pusing. Lagi sekali, pusing. So, okey. So, sekarang pakai sofa okey lah. Sampai sekarang kita test ride dengan brek. ABS ada function tak? Kita jalan dulu. Kita pusing sini. Tak ingat. Okay. Dekat brek. Okay, so good. ABS ada function. Okay, ha? Okay, kita jalan.
so far tak ada masalah apa-apa lah. Kalau you minat, you boleh datang ke tai sini, you boleh test flying kita. Sekarang kita balik, kita make off dulu. Nanti jaga kita sini sikit. Sekejap lah, kita lagi. Nak tunggu sekejap lagi. Okay, sini is okay, tak ada kereta lagi. Okay, kita jalan. Dia mounting memang gegar. I cakap, ingat lah, dia ada macam sikit gegar. You boleh rasa lah, kalau you boleh datang, you boleh rasa try lah tengok macam mana. Kalau so far, I tengok orang muda jual yang ini kereta. Biasa, kalau kereta macam body cantik lah, I tengok dia punya harga semua tak ada RM17,000-RM18,000. Tak tahu dia ada sas apa-apa lagi lah. Kalau you beli sama dia, you nak tanya dia betul-betul dulu lah. Saya sampai my outfit. Okay, so cover semua. Yang ini Toyota Altis tahun 2003, 1.8 SO review habis. Itu pun agak-agak kasih customer tahu sajalah. Kalau you betul-betul nak tahu ini kereta condition macam mana, you mesti datang sini test lah ini kereta, tengok lagi sekali kereta condition macam mana. Tapi cakap betul, cak memang habis. Memang tak boleh tengok lagi ini cak, semua habis. Kalau macam ni, I tak ada buat berbarang lah. I jual macam ni saja. I jual RM13,800 saja. RM13,800 set tukar nama sama bus hukum. I tak ada tak sabar lagi. Itu sahaja. Cuba you boleh lotek sama insurans je. Nanti cap ni mau macam mana cap you boleh buat sendirilah. Okay? Kalau minat boleh datang jumpa I. Alamat telefon dekat sini atas. I nama Andy. See you later. Bye.